Serius aku, ini udah pucat kali deh ini. Udah pucat kali. Kalau pandangan aku bilang dia udah TBC nih. Kok masih mau hidup enggak? Hidup lah, Pak. Hah? Mungkin ya. Bisa udah kan. Kok pikir kau nyawa kucing? Iya. Pakai masker boleh, pakai masker, Le. Pakai masker ya. Rusak. Pakai masker. Bisa lihat nih, teman-teman, parah kali ini badannya nih. Bolong gini badannya. Kau pun parah, kau ada TBC gua nih, ha? Mana TBC? Bisu. Sakti gua ya, masih ada nyawa gua ya. Ada lah. Sama dia udah sakit ini TBC gitu. Iya, aku khawatir, Bang. Hah? Khawatir sama dia. Khawatir. Mak nangis gua ya, Bro. Kok bisa nangis, Bro? Kasihan aku deh. Hah? Sian. Kasihan karena ngelem. Sampai TBC, kondisi kau pun sakit, badan kau pun bolong, itu kayak mana? Oke, assalamualaikum guys, salam sehat selalu untuk kita semua, teman-teman. Jadi sekarang aku berada di daerah Ramayana dan ini kita sudah lama nggak ketemu sama Lebang. Aku dapat informasi dari Kak Nur kemarin ketemu, dibilang Lebang sakit, udah kurus banget. Kita lihat situasi dan kondisi si Lebang sekarang. Kalau gambaran dari mata gua, dia ini udah sakit TBC ini. Enggak lah, Bang. Mana ada? Serius? Enggak ada. Udah TBC dia, guys. Maka aku bilang, Lebang, aku enggak mau banyak-banyak cerita sama kau. Iya. Untuk nyawa kau, kalau kau memang kau mau berobat, kau berobat periksa. Hancur udah kau. Enggak ada. Bang. Nanti kau inilahi. Enggak ada. Mana ada nilai? Enggak ada. Ada. Coba kau buka jaket kau. Mohon maaf nih, kau buka jaketmu. Mana ada? Buka. Buka baju. Udah gak ada. Ini kau buka. Aku mau lihat paru dada kau. Gak usah pakai jaket. Lama. Lama ya kayak dulu. Mana ada? Enggak. Oke. Bray. Jadi ini aku tadi pas aku lagi ngomong sama Lebang, aku bangunin. Tadi si Lebang dia tidur di sini. Iya. Di sini dia tadi tidur. Iya kan? Di sini dia tadi tidur. Nah, ini bakar-bakar dan di sini dia tidur. Ku tengok dia udah serius aku. Ini udah pucat kali dia ini. Udah pucat kali. Kalau pandangan aku bilang dia udah TBC nih. Kok masih mau hidup enggak? Hidup lah, Pak. Hah? Mungkin ya. Bisa udah kan. Nah, kok pikir kau nyawa kucing? Iya. Pakai masker boleh? Pakai masker ya. Rusak. Pakai masker. Pakai masker. Nah, ini tadi katanya keluarga si Lebang. Betul enggak? Kau tanya dirimu, Bang. Abang sakit loh. Dirimu siapa? Namaku Ade. Bang Ade. Keluarga si Lebang? Enggak, kawan. Kawan, tapi udah kuanggap keluarga. Udah, Bang. Oke, jadi gimana cerita ini? Tadi kau bilang mau dipulangkan atau apa? Ini mengenai sih. Mau bawa pulang hari Minggu. Minggu tanggal 7 ini mau pulang ke Medan kalau ada uang. Oke. Terus? Karena Abang ini sakit. Kok sakit apa ini? Bentar. Ini. Oi. Makanya. Kok kenapa itu? Berobat. Aku kerja di embung Das Kawal Kamboy. Itu aku, sakit kenapa? Aku di gaji nggak dapat, sakit yang dapat, Bang. Di embung Das Kawal Tanjung Pinang. Oke, nanti kita ke puskesmas deh. Ke puskesmas nanti kita. Nanti ke puskesmas. Ini dia pun sakit, guys. Ini parah nih. Bisa kalian lihat. Bolong badannya. Bentar. Bentar lu, duduk lu kita. Ini duduk lu kita nih di sini. Enggak sanggup berdiri, Bang. Duduk lu. Oh, sini, di sini duduk. Ini yang mana yang sakit nih? Dia pun sakit. Kau pun? Enggak. Duduk lu. Enggak sakit. Duduk lu, Bang. Sini kau dulu. Duduk sini lu. Iya, bawa gerobak, Bang. Wah, ini badannya bolong. Baru datang. Ada beca enggak? Ada motor, pinjam motor lo. Becak di belakang itu, sewa. Kesana kita, sewa. Kau tanya, wih guys. Bro, nama kau tadi siapa, Bro? Ade. Si Ade ini, dia tadi katanya mau, duduk dulu bentar. Si Ade ini katanya dia tadi mau bawa si Lebang pulang. Tanggal 7 ini. Tanggal 7 minggu, kalian mau pulang? Iya, sumut-sumut
Habis itu si Lebang ini kan kurus kali, ini udah mengarah ke TDC. Nah, nah. Hah? Buk, coba buka topi dulu. Kayak gini, Ki. Baik, ya. Udah TDC kau ini. Periksa dulu kau. Kok tidur di mana kalian? Itu kenapa? Badan kau bolong kenapa? Berlata, Bang. Dari faktor 3. Itu kenapa? Kerja di itu gara-gara apa? Aku kerja di proyek embundang sekawal. Itu gara-gara apa makanya? Makan enggak teratur, banyak lalat sana, Bang. Dia di gunung. Jadi tuh bolong kenapa? Kata dokter infeksi. Infeksi. Di pertama bisul, dikasih betadin sama dia. Jadi kayak gini. Udah gitu saya dipecat lagi. Karena 2-3 hari enggak kerja, kena sakit dipecat. Oke. Okay. Weh, Lebang. Ini mau makan dulu atau mau berobat dulu kan nih? Berobat dulu lah, biar berobat dia. Gitu. Guys, bisa lihat nih teman-teman, parah kali ini badannya nih. Dia mau udah berobat. Bolong gini badannya. Kau pun parah, kau ada TBC gua nih ya. Mana TBC? Bisu TBC. Sakti gua ya, masih ada nyawa gua ya. Ada lah. Tuh. Ini nyawa keberapa? Gak tahu. Ini nyawa keberapa? Si Koda udah meninggal, Bang. Koda udah meninggal. Ya, ntar lagi kau. Enggak lah. Hah? Ada Koda udah meninggal. Kok tahu kok Koda udah meninggal? Dari apa ya, dari YouTube. Koda meninggal gara-gara apa? Gak tahu. Gara-gara ngelim. Gak tahu lah. Kau? Gak tahu. Koda di Medan, Lebang ntar lagi nih nyusul. Makanya aku dipinang, Bang. Aku gak enak hatiku. Mau bawa dia pulang? Kau pun sakit, kau pun ada duit, kau ada duit kau? Hah? Bentar ku tanya sini sama dirimu. Kau mau ngantar Lebang pulang, kau pun sakit, bolong badan kau. Duit lain gak ada, kayak mana? Gak tahu, kami ngamen lah. Hah? Ngamen ya, Ki. Ngamen lah, cari duit. Toko 10 hari minggu. Itu bisa sewa becak gak di sana? Tanya dulu lah. Gue kita tanya dulu lah. Hah? Kita tanya. Ya. Kau preks-preksa juga enggak kau? Enggak. Parah kau ini. Ya, jauh. Yang ya, betul jauh. Kau. Abang ini itu bawa, Bang. Kau pun parah kau. Enggak. Enggak. Coba buka jaket kau dulu, bentar aku mau lihat. Gak usah kau malu-malu, macam betul aja kau. Nanti kau... Bukan apa. Kau buka, aku mau lihat dada kau dulu. Ya ada. Lihat dada kau dulu. Ya, cantik. Buka dada, buka bajunya. Lihat dulu, hah? Enggak pakai sekolah. Jangan, gua ganggu Rizky. Ada becak situ? Tunggu tanya dulu. Hah? Kau tanya dulu sana. Bang, tanya Bang. Nanti lari kan, Bu. Lebang, kau tanya becaknya berapa? Kalau ada nanti panggil aku biar naik becak. Kau kenapa lagi kau nih? Aduh. Kok keluarganya? Udah aku anggap keluarga dia. Hah? Aku anggap keluarga dia. Di dia aku keluarga. Kau orang mana? Aku asli Belawan juga, dekat Lampung. Di Belawan? Iya. Udah berkeluarga? Belum. Berapa umur, Bro? 39. Kelahiran tahun berapa? 85. Sebaya lah kita. Jadi kondisi kau kayak gini parah, udah bolong kayak gini. Kau mau bawa Lebang pulang? Kenapa perasaan kau gak enak sama dia udah sakit ini, TBC gitu? Iya, aku khawatir, Bang. Hah? Khawatir sama dia. Khawatir? Mak nangis kok ya, Bro? Kok bisa nangis, Bro? Kasian aku dok. Hah? Kasian. Kasian karena ngelim? Sampai TBC? Kondisi kau pun sakit, badan kau pun bolong. Itu kayak mana? Aku gak masalah, tinggal bawa pulang Medan. Betul mau pulang kalian? Nangis nih. Siapa namamu tadi, Bro? Adi. Nah, si Adi, Mak. Jadi kalian malam tidur sini? Oke, guys. Ini si Lebang enggak berubah-berubah. Dia tadi udah tahu dibilangnya. Kodok Medan udah meninggal ya. Udah aku bilang tinggal kau nyusul. Kelepasan pula aku ngomong dia tidur di sini. Tadi dia udah pucat kali si Lebang tadi. Si Adi tadi rencana memang mau bawa si Lebang. Kondisi dia pun bolong badannya. Ada? Hah? Ada, jadi ini kita mau bawa si Ade ke puskesmas. Kok kalau mau dibawa berobat mau gak, De? Bangun, kalau kamu dibawa berobat mau gak? Mau lah. Hah? Biar aku bawa berobat kalian.
Yuk kita mau sewa becak. Berapa becaknya di situ? Kita bawa si Ade itu, guys. Ya kan? Parah, Pak. Oke. Ada? Berapa? Bentar aja. Si Lebong udah parah nih, bro. Dia parah kali, bro. Dia ini udah TBC nih, maka jujur maaf ya. Aku pakai masker, aku pun jaga kesehatan aku juga. Aku pakai masker, Le. Kau pakai masker kau, suara kau aja udah berubah. Enggak ada, ayo. Woi, kau TBC kau ini, kau harus periksa. Enggak usah kau banyak main-main. Ada. Itu aja kita mau berubah sadar itu aja. Kau juga. Enggak. Hei, kau enggak percaya kau? Enggak. Innalillahi nanti kau. Enggak lah, enggak apa-apa ya juga. Pulangkan dia. Yang betul. Bentar-bentar guys, aku si Rizky harus pakai masker juga nih, guys. Ini katanya berapa? Tadi mana? Kan? Berapa? Ke puskesmas. Ya. Berapa? Sini dulu, bentar aja, 1 jam aja. Oke, guys, kita mau sewa becak. Ayo ikut kau. Tutup. Le. Masker yang betul, masker. Masker yang betul. Yang betul, kau pun masker, kau pun miring-miring. Oh, iya, jangan bercanda. Oh iya. Aku pun jaga keselamatan aku juga. TBC penyakit paling cepat menular. Guys, TBC paling penyakit yang cepat menular. Ini Lebang udah kena ini. Mana ada? Kau nggak percaya kau? Oke, ini kita mau sewa becak. Bos, sewa becak, bos. Berapa? 1 jam? Jangan bersangkutan, enggak. 100? Serius? 1 jam? 1 jam 100? Ngantar ke puskesmas aja? Ngantar apa? Nunggu 1 jam? Nggak sampai sejam lah ngantar berobat. Sini kau dulu. Serius, kak? Cepet, kak? Mobil aja 2,5, 1 harian? Kan kita parah kali ya kau, kak? Parah kali lu. Limpul. Nego. Udah, limpul ya. Limpul. Berapa? Limpul ya. Udah bawa orang sakit itu si Ade itu. Udah bolong badannya. Nih, limpul. Oke, mana becaknya? Cepet diminta tadi. Limpul ya. Cas lu, cas. Kedan kita. Kan kita bertanya dulu. Mantap. Aku tahu. Bisul. Bukan, badannya udah bolong itu. Ayo, ayo, lebang. Kau pun, lebang. Dia udah TBC nih. Dia suruh impor. Kau pakai masker kau? Pakai masker kau? Pakai kacamata lagi. Yang betul lah, lah. Enggak, kak. Dia udah TBC itu, kak. Kau pakai masker. Kau periksa juga di sana? Enggak lah. Diperiksa aja kau. Enggak. Dia aja kita mau rumah sakit ya. Kau udah batuk-batuk kan? Enggak lah, mana ada. Masker kau yang betul lah pakai. Udah. Kakak ikut? Ikut lah, Pak. Oh, ayo. Enggak, aku tanggung jawab, mana mungkin hilang. Aku aja yang bawa. Kalau Om Keri Kusuma, bawa. Bawa. Aku aja yang ngantar, bentar aja, enggak sampai 1 jam. Cuman bawa berobat aja. Limpul nih. Oke, Dil. Dil, salam. Minta izin lahir batin ya. Oke. Bawa berobat dia aja ya nih. Hah? Tanya kan, Dil yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan, Dil kan? Yang punya siapa, kak? Oh.